tentang terus ini mau warna putih. Guys, ini unboxing kita Jaringan tahun 2020. Kita unboxing di Solo, ini sekarang unboxing di Semarang. This is itu dia, karena dia amarah yang menyebabkan HP-nya hancur. Kita lihat kayak gimana. Buku panduan, kunci kartu sama stiker. Ini motor yang biasa di Jepang, rasa Inggris. Kepalanya juga harus beli sendiri. Ini kan agak di agak bisa paket saya gitu. Charger. Jadi ini pak kameranya, kamera depan, kamera belakang. Sorenya sekalian. Juga suaranya kayak gimana? Oh, itu betul. Ada yang kenal, sekali orang. Hape, kan masalah tuh. Oh, suara. Karena itu
mau info HP terus karo iki apa jenenge? Tablet. Wes kok itu tuku dhewe. Sing kene tuku dhewe. Sing kan apa jenenge? Padahal kan colokan-colokan listrik ya toh. Iki mrene awalnya regane 300, cuman jarene diskon. Jadi 300. Jadi 300 untuk regane 300. Jenis kalian di Lebono? Kodoh Obesin terang Mas ada tisu gak? Gak ada? Mereka ada gak ada tisu. Cemas. Paru-paru basah kok lemu. Biasa saya makan dorong. Iya iki. Apa meneng ana iki ana. Meneng ana apa sini ana salju-salju nang kaya ngono kan dhek kan seneng banget aku nang. Maksudnya dikirim di Mac-ku Kosong pripate buka dhisik. Ngaruh gak? Kacamata. Heeh, kacamata. Tak bukane lho lah. Kudu. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ta.
kartu dia sekalian aja apa? Kartumu. Oh, iya, kartu. Kartumu anu buat telepon. Tapi ku kita berkeping-keping. Saya pecah apa sih Dine? Ini apa pasang saya? Oh iya. Masih bisa nyala. Enggak bisa. Cukup kan nih gua apa ya? Aku peniti. Oh, aku iki anu. Iki. Mas, kalau covid kayak gini tuh dibatasin nggak sih di sini maksudnya buka sampai jam berapa sampai gitu? Sampai jam 9 sekarang. Sampai jam 9? Sportation apa? Member Sportation atau Starter? Enggak ada. Mau buat member kalian gratis kok? Boleh. Kalau boleh. Oh iya bener. Atas nama Kak Melan. Ini saya jelaskan garansinya ya. Garansinya kita garansi resmi dari Indonesia 1 tahun. Untuk service centernya kalau di Semarang ikutnya di Paragon History Eye. Kalau di Solo, kalau ada iBlock yang service center bisa. Jadi kalau semua yang resmi bisa di claim untuk service centernya. Cuma kalau jatuh sama kena aib itu bukan lagi dari apa, bukan dari garansinya, melainkan human error, jadi kesalahan pribadi. Jadi kalau mau ngoper yang human error kita ada buat minimalisir. Kita di harga ini kan di bawah 10 juta. Jadi jam 300 untuk 12 bulan proteksi atau 1 tahun. Jadi misal kayak kalau jatuh nih kayak tiba-tiba layarnya rusak terus ganti. Kita cuma ganti 5% dari harga devisnya. Misalkan ini 8 7 9 bulan. Nanti dapat limitnya segitu buat ganti. Jadi kayak semacam kayak di asuransi gitu ya. Dibantuin sedikit lah buat bayarnya, jadi nggak bayar penuh, cuma 5% dari devisnya. Ini pelengkap garansinya. Kalau dari garansinya sendiri dia garansi resmi. Kalau nggak mau human error sih, cuma kayak baterainya tiba-tiba dipakai 6 bulan atau nggak 5 bulan tiba-tiba dia drop itu bisa langsung ke service center. Kalau ini yang mau human error kayak jatuh kena air. Tapi ini enggak ini ya, enggak tahan air ya ini ya yang HP-nya. Kalau HP-nya termasuk tahan air, cuma kalau pemasukan air dia bukan dari garansi. Jadi kan IP68 itu semuanya bisa, cuma ada beberapa yang enggak lolos IP68. Jadi kita enggak bisa jamin itu
bisa tahan airnya. Jadi makanya kalau ditanya itu kan bukannya kayak episode 12 itu bukannya tahan air, emang tahan air, cuma kalau IP68 semuanya handphone itu IP68 yang 12, cuma kalau kena air bukan dari garansi, melainkan kesalahan pribadi. Misal kayak di air terjun, dia kan gak disarankan di air terjun karena airan lebih deras. Kalau semua kolam renang juga bisa, cuma kalau kaporitnya semakin banyak dia akan masuk juga. Kalau di center-nya kita ada di sini semuanya, maupun di ikutnya Story AI, iBook, Mitra Cat, bisa semua. Kalau di Solo, kalau di Semarang ikutnya di Paragon Story AI. Soalnya yang resmi bisa, kecuali yang inter dia nggak bisa. Sebelum ini ya. Udah, ya, kayak nggak diambil yang itu, yang gerasnya. Ya. Kita bikin notasi. Kalian bikin lembernya ya.